Manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah fil arq. Jadi tidak usah khilafah, manusia itu secara otomatis sudah jadi khalifah. Dan arti bertanggung jawab tentang keberadaan alam. Bertanggung jawab menjaga kestabilan alam, keseimbangan alam. Dan di antara keseimbangan alam yang paling mudah dilaksanakan yaitu membiasakan tanam-menanam itu, supaya membiasakan menanam di lingkungan masing-masing, dan juga membantu pemerintah perekonomian. Bisa kasarnya digambarkan, kalau orang itu mampu, ini supaya nyara kambing. Namun ini bagi orang di desa, kalau ngingu kambing di kota kan dimarahi orang nanti. Orang mampu itu ngingu ayam. Ayam itu kan mudah diingu. Ini artinya manusia itu supaya berkreasi mandiri. Akan saja orang pasti membutuhkan ini dengan menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota tidak bisa hadir di acara ini mengingat beliau lagi juga ada acara yang bersamaan, sehingga kami dari LH, dari pertanian, dari Pak Camat juga diminta untuk bisa mendampingi. Dan sekaligus pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa apa yang diaturkan oleh Bapak Yai Kabawihi Makros memang benar bahwa kita hidup ini tidak bisa sendiri. Jadi harus ada hubungan antar manusia, dan kita membutuhkan sesuai dengan bidangnya yang telah bisa membantu mengembangkan bersama-sama unsur yang lain, sehingga Kediri ini menjadi kota yang kondusif, kota yang aman. Ini berkat dari pemerintah, dari rakyat, dan dari pengusaha, dan juga didukung dari para alim ulama, sehingga Kediri ini kondusif sekali. Dan Kediri betul Pak Yai Kawabi bahwa Kediri ini memang murah, Kediri aman, sehingga saya pun lahir di Kediri ini merasa bangga. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Abdullah Kakabi Mahrus, Haji Zamzami Mahrus, Ustaz Ilah Anwar, dan juga dari Pemkot, dari TKLH mewakili Bapak Wali Kota, Bapak Catur ini, orang camat yang lama ini, awet muda beliau. Pak Camat juga kami jumpakan terima kasih atas kerjasamanya. Bu Lurah, ini juga kita sekaligus pamitan ini, kula nuwun. Ya, Santri Bakti punya tanah di sini sekitar kurang lebih 4 hektar. Semoga lekas bisa dikembangkan menjadi tempat pendidikan yang bermanfaat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan semua elemen masyarakat yang ikut membantu dan berpartisipasi atas program penghijauan di tanah yayasan dulu masih sepi, masih rawan, atas inisiatif Pak Maskhot kalau dulu, kalau nggak salah ya, mulai di aspal sekarang tambah bermanfaat tempat ini. Untuk itu kami mohon dukungan terutama dari Pak Camat, dari Bu Lurah ini ya, Bu Lurah ya,
kita kulon wun di sini, insya Allah akan segera kita adakan kegiatan-kegiatan, mungkin mulai pembangunan fisik, moga bisa segera terrealisasi. Makalah man akala sukun sakana qalbuhu. Barang siapa yang makan buah sukun maka hatinya akan tenang. Ini bagus kan sukun. Man akala sukuna sakana qalbuhu. Nah itu. Ini makalahnya Abu Yatim Yati ini. Yang kedua, sukun itu juga termasuk tumbuh-tumbuhan yang disenangi genderuwo. Nah, ini cocok karena untuk menjaga supaya kampusnya aman dan Pak Barok ada temennya. Allahumma aslih data bainana wa alif bainana qulubina wa hdina sabila salam wa najina min adh-dhulum. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad. Allahumma balik fi hadhil buqah, ya Allah, ja'al hadhil buqah buqatan nafi'ah dan mubarakah waj'al fi ya Allah ma'hadan jami'ah wa man waj'alna wa man dakhala fi hadhil buqah min ibadika salihan min ulama'ika al-'amilin mahsuna wa yawfidun wa tibadil kasir. Allah maj'alna wa ya min ashabil jannah wa ya'tikalna wa ya min al-jannah ma'abrah. Bisa merah ayam atau kambing, penting itu bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki, apakah tanah, karangan, atau kebanggaan-kebanggaan